Kisah Nabi Khidir alaihissalam yang mendapatkan pengajaran tentang amarah dan amanah melalui sebuah mimpi. Di dalam Al-Quran ada banyak beberapa ayat yang menyebut tentang Nabi Khidir alaihissalam. Salah satunya adalah surat Al-Kahfi yang mengisahkan pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Di dalamnya ada sebuah perpisahan. Nabi Khidir menjelaskan dari maksud-maksud perbuatannya saat bersama Nabi Musa. Selain itu, ada kisah lain tentang Nabi Khidir yang termaktub di dalam jurnal 1001 Kisah Teladan Muslim. Nabi Khidir yang mendapat wahyu lewat mimpi pada suatu ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perintah tersebut berbunyi, "Besok engkau dikehendaki keluar dari rumah pada waktu pagi ke arah barat." Masih di dalam tidurnya, Nabi Khidir juga menerima 5 perintah, dan perintah tersebut harus dikerjakannya dengan segera jika ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perintah Allah tersebut, yang pertama yaitu diperintahkan untuk memakan apa yang awal sekali dilihatnya. Perintah yang kedua yaitu Nabi Khidir harus menyembunyikan. Perintah yang ketiga, Nabiullah Khidir harus menerimanya. Dan perintah yang keempat, jangan engkau putuskan harapannya. Kemudian perintah yang terakhir, yaitu yang kelima, untuk bersegera lari daripadanya. Keesok paginya, setelah Nabi Khidir terbangun dari tidurnya, beliau pun keluar dari rumah menuju ke arah barat. Namun ia hanya melihat bukit di sana. Setibanya beliau di sana, bukit itu mengecil menjadi sebuah roti, yang kemudian roti tersebut dimakan oleh Nabiullah Khidir dan ternyata rasanya sangat manis. Lalu Nabiullah Khidir melanjutkan perjalanannya dan beliau menemukan secangkir emas. Dan Nabiullah Khidir pun teringat akan perintah yang kedua. Yaitu, dikuburlah cangkir tersebut. Tetapi, cangkir tersebut setiap kali dikubur muncul sampai ketiga kalinya, membuat Nabiullah Khidir menghiraukannya. Kemudian ia pun bertemu burung pipit
yang meminta pertolongan karena burung tersebut dikejar-kejar oleh seekor burung elang. Kemudian Nabiullah Khidir menyembunyikan burung pipit tersebut ke dalam bajunya. Namun hal tersebut diketahui oleh sang elang. Burung elang tersebut berkata, "Wahai Khidir, janganlah engkau putuskan harapanku, sebab aku sudah mengejarnya sejak tadi pagi." Dan Nabiullah Khidir pun teringat akan perintah yang keempat. Maka ia pun memotong sedikit daging di pahanya, lalu diberikannya kepada burung elang tersebut. Burung itu pun terbang bersama burung pipit yang kemudian ia lepaskan ke alam liar. Lalu Nabiullah Khidir alaihissalam kembali melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan bangkai yang baunya sangat menusuk dan menyengat. Kemudian ia pun segera lari menghindari bangkai tersebut dan kembali ke rumahnya. Di dalam rumah, Nabiullah Khidir pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan arti dari peristiwa di hari itu. Kemudian Nabiullah Khidir pun segera tertidur. Di dalam tidurnya, Allah berkata untuk arti dari 5 perintah yang telah dikerjakan oleh Nabiullah Khidir tersebut. Bukit yang mengecil itu adalah sebuah rasa marah. Ketika engkau menahannya, maka akan terasa manis di akhirnya. Kemudian cangkir itu diibaratkan kebaikan. Meskipun kebaikan itu disembunyikan, akan tetap tampak, akan tetap dilihat, akan tetap dikenang. Kemudian burung pipit itu kiasan bahwasanya itu amanah, maka jangan kau hianati. Sedangkan seekor burung elang yang meminta itu diartikan bahwa kita harus berusaha menolongnya. Dan yang terakhir, bau busuk dari bangkai tersebut, maka engkau harus lari daripadanya, menghindari daripadanya, karena itu adalah sebuah perbuatan ibarat seperti ghibah. Demikian pesan moral yang bisa kita petik dari cerita Nabiullah Khidir. Semoga bermanfaat. Terima kasih.